Hey. Ya, seperti biasa gak ada openingnya, berarti ini vlog. Dan ya ini cuman momen vlog dimana bakal ngerekam nanti bakal ada acara. Acaranya itu kayak seminar nasional gitu di Universitas Sultan Agung atau Unisula Semarang. Dan kok agak grogi gitu, karena bakal ketemu Pak Ganjar, asik. Agak grogi gimana gitu, ya kan siapa tahu nanti karena wah ini videomu tuh kayaknya cukup berbobot ini, terus pembahasanmu juga cukup baik. Gimana kalau misalnya kamu nanti naik jadi wakil gubernur? Waduh, kayak enak gitu. Ya minimal gimana Vin kalau kamu saya tawarin buat masuk ranah politik? Waduh. Nah itu bahaya, apalagi udah banyak hashtag Alvin for President. Waduh, 2024 ya? Ya, tapi 2024 habis kori kayak. Ya kan siapa tahu diawali dari ini, dari jadi gubernur dulu ya. Oh iya benar. Dan nanti ini bakal ada seminar nasional, salah satu pembicaranya adalah Pak Ganjar. Itu kenapa gue rapi-rapi gini, dan jangan kaget kalau pakai warna pink. Biar apa ya, biar beda aja gitu. Asli sama di video biar beda aja gitu. Dan ya langsung aja nih lagi OTW karena ini keburu-buru banget. Ya ini udah hampir mepet, deh bangunnya kesiangan. Selalu aku salah. Ya udahlah langsung aja ya, nanti ketemu langsung di tempatnya aja. Oh by the way, stay tune aja nonton sampai akhir. Siapa tahu nih, siapa tahu kalian juga bakal dapat pelajaran dari vlog ini. Siapa tahu kan nanti gue sharing-sharing tuh ada kerekam gimana sih cara-caranya jadi gubernur. Ya enggak, ya udah ini nggak bakal lama kok. Oke, stay tune aja. Bye. Ngevlog gak jadi di upload dong. Itu gara-gara siapa? Nih, Deha itu, gara-gara Deha itu. Namanya gede kayak bacanya. Jadi susah. Waduh. Kemarin itu kan hari yang pertama itu ada seminar di Unisula. Nah, ini hari yang kedua ada talk show nih di Unisbang. Dan temanya sih ini, videografi gitu. Jadi gue sendiri bingung gitu, kenapa kok gue dipanggilnya videografi gitu. Padahal kerjaan gue cuma bikin video di YouTube. Oh iya, berarti bener videografi ya? Sorry. Ya udahlah, ini gue lagi OTW dan ya sampai ketemu aja nanti yang pada datang di Unisbang. Kayaknya rame, soalnya banyak banget yang DM gitu. Kok udah di sini gitu. Ya nanti lihat aja lah. Jadi tonton aja vlognya sampai selesai karena mungkin nanti ada petua-petua asik banget di talk show kerekam, bisa buat pengalaman kalian juga atau knowledge kalian juga. Siapa tahu ada yang cukup berguna buat kalian. Itu. Jadi tonton aja video ini sampai selesai. Jangan di-skip karena enggak terlalu lama. Oke? Bye. Iya, HP-nya dia ketinggalan. Ketinggalan di sini. Dia habis bingung loh. HP-nya katanya hilang. Di mana? Padahal dia sendiri yang masang di sini. Berat emang. Oh iya, by the way nih, kita lagi kedatangan tamu nih dari jauh. Anak-anak BBM lagi pada main ke Semarang. Kemarin Kori juga emang lagi ada apa namanya? Apa sih, Sal? Visit Radio. Nah, Korea ada visit radio gitu, dia di Semarang, di beberapa radio kemarin ya? Yo, nah, udah selesai nih. Hari ini itu adalah waktunya buat kita-kita, para kreator berkarya gitu, bikin-bikin video. Jadi tungguin aja, nanti bakal di channelnya Ewing, channelnya SOD, channelnya Kori, dan channel gua itu bakal ada video-video yang kita bikin di Semarang. Horor-hororan nggak? Ya pastilah, kan ada Master Ewing. Jadi tungguin aja, nanti kita bakal bikin video-video seru pokoknya. 4 channel itu pantengin aja pokoknya, oke? Okay? Yap, kita sekarang udah di Unisbang ini sekarang. Agak sedikit nempel ya. Kita langsung habis itu mau naik ke stage. Jadi tungguin aja. Kalau ada sedikit grogi, liat orang. Gitu deh. Jadi jangan kira kalau di video itu kelihatannya gimana gitu. Tapi kalau aslinya itu ya grogi. Yaudah. Ngomong apa lagi? Sosial media sekarang bisa jadi salah satu pilihan untuk kita mencari pendapatan. Gitu. Pun sampai mau menikah, pun mau menghidupin orang, bisa
dari sosial media. Dan kita sekarang mau pulang. Iya. Ini pecah, cok. Makasih deh buat Unisbang udah manggil. Makasih ya duluan ya semua ya. Makasih ya. Makasih ya duluan ya. Makasih ya. Makasih ya udah datang ya. Makasih banyak ya. Dadah.